Halo, assalamualaikum. Sekarang aku mau kirim uang seperti biasa lewat aplikasi Index ya. Tapi kali ini aku mau bayarnya lewat HighLife. Sebelumnya aku udah bayar lewat Seven dan Family Mart. Sekarang aku mau coba lewat HighLife. Nah, cara kirimnya seperti ini ya. Nanti akan muncul seperti ini, yaitu tanda bukti pengiriman. Semuanya jelas, ada tanggal transaksi, kode, nama menerima, bank, nomor rekening, jumlah kirim, ongkos kirim, total dolar Taiwan, dan status transaksi. Jika belum bayar, nanti ada tulisan menunggu pembayaran, dan di sini ada tulisan lakukan pembayaran sebelum, ada jamnya ya. Kalau barusan saya coba pukul 1 lebih 11, nanti di sini akan muncul lakukan pembayaran sebelum jam 4 sore 10 menit. Jadi kalau melebihi waktu ini akan gagal ya, otomatis akan di cancel ya, atau gagal. Jadi kita bisa melanjutkan untuk pengiriman yang terbaru. Nah, di sini ada kode yang nanti akan kita masukkan ke mesin iBon seperti ini. Kalau udah paham, kita tinggal klik close. Tapi kalau bagi yang belum paham, kalian bisa klik cara pembayaran ke minimarket. Nah, di sini semuanya akan ada dijelaskan seperti apa. Karena aku mau kirimnya lewat HighLife, aku klik yang HighLife. Nah, seperti ini. Kalian ikuti caranya dari urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan terakhir seperti ini yang akan muncul struknya, dan kita bisa langsung bayarkan ke kasirnya, guys. Oke, juga udah selesai, kita close ya, kita tutup aja. Nah, di sini nanti akan muncul tulisan menunggu pembayaran. Kalau sudah bayar ke kasir, akan ada tulisan proses kirim. Dan ketika sudah berhasil, nanti akan ada tulisan berhasil. Seperti itu. Kalau sudah berhasil, berarti uangnya itu sudah masuk ke rekening yang kita tuju, guys. Oke, semoga informasi ini bermanfaat ya. Aku sekarang mau coba kirim uang lewat HighLife ya. Ikutin. Halo, assalamualaikum. Sekarang aku mau kirim uang lewat HighLife ya, tampilannya seperti ini. Oke. Jadi untuk tampilan pertamanya seperti ini ya, di berandanya. Oke guys, nah pertama-tama kalian klik ini. Nah, nanti akan muncul bagian layar seperti ini. Oke, kemudian lanjut. Dia akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya. Masukkan. Oke, selanjutnya kita masukkan. Nah, masukkan nomor kode yang sudah tertera di handphone ya, seperti ini. Lalu kita klik video. Nah, di sini akan muncul berapa jumlah yang akan kita kirim. Contohnya barusan aku mau kirim 9.500. Ini udah sama ongkos ya. Aku kirimnya 9.350, ongkosnya 150. Nah, lalu kemudian kita klik video yang ini. Guys, udah langsung keluar. Ini setruknya. Nah, jadi seperti ini. HighLife. Oke, guys, udah selesai. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau udah
Sudah seperti ini. Lalu kita langsung ke kasirnya ya. Kita kasih tahu kasirnya. Oke. Nah, sekarang kita bayar kasirnya. Oke, Jensen.9500. 不好意思。 好，谢谢。 Nah, guys. Jadi kalau udah selesai, nanti akan ada struk seperti ini yang dikasih sama pihak highlife-nya ya. Oke. Nah, ini barusan yang aku kirim ya, 9.500 sudah plus ongkos. Sekarang sudah proses kirim karena barusan aku udah bayar. Kita klik. Nah, seperti ini kalau kita udah bayar ke kasirnya akan seperti ini munculnya, yaitu proses kirim. Pembayaran Anda sudah diterima dan akan segera diproses. Oke, kita tinggal kos aja. Nanti kalau udah berhasil masuk ya, udah diproses sama pihak indeksnya, akan muncul tulisan berhasil seperti ini.